Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, Kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, Kacet. Oke guys, ini Kacet terlihat burung munyer-munyer guys. Ini masih panas. Nah, itu keluar semua karena suaranya Kacet kasih mati baru apa masuk di dalam, jadinya burungnya keluar semua itu. Nah itu kan nggak ada suaranya apa burung itu. Sampai sana-sana burungnya. Ini sudah sore hari, waktunya burung balik juga ini. Belum begitu apa ya, maksudnya belum begitu banyak semua balik. Tapi kalau suaranya mati, dia seperti itu, munyer-munyer seperti itu. Nanti kalau suaranya dihidupkan lagi, dia berkumpul banyak lagi. Sampai sana-sana. Oh, banyak penuh-penuh atas sana. Sana semua. Nanti tunggu apa suaranya dihidupkan, nanti dia berkumpul di situ. Ini sudah mau dihidupkan itu. Nah, itu. Yang mau menghidupkan itu saya suruh hidupkan suaranya. Tadi baru masuk di dalam guys, bikin barang. Nah, ini sudah agak sore walaupun belum apa ya, belum sore betul, pokoknya sudah agak-agak waktunya burung balik. Nah, kalau bisa cepat keluar guys ya. Nah, apalagi kalau RBW yang sudah ada isinya seperti ini Kacet hanya berbagi saja bagi saudaraku baru atau lama, RBW baru atau lama, kalau bisa itu seperti itu guys ya. Rumah burung walet itu tem mau masuk itu lambat masuk. Awal balik, awal keluar, seperti itu. Maksudnya itu masuknya itu agak siang hari, baliknya itu jangan terlalu sore. Nah, ini pukul segini, kalau sekarang di sini ini tempat sini, waktu pukul sini pukul 4, itu burung ini sudah waktunya balik juga. Ada yang sudah balik, ada yang belum, seperti itu. Dan kalau bisa kita bikin manen atau bikin barang di dalam, repair apa yang rusak. Nah, pokoknya seperti itu bosku ya, cepat-cepat keluar, jangan lambat, nanti nggak baik efeknya itu. Nanti efeknya itu untuk perkembangan RBW itu nggak baik. Nah ini pun sebenarnya sudah apa, burung waktu balik juga itu sudah banyak, tapi belum semuanya.
Ini karena suaranya mati jadinya. Nanti kalau hidup, nah, dia masuk keluar masuk keluar masuk. Karena ini masih panas bosku ya. Ini bukan burung lain mari bosku ya. Ini memang di dalam RBW itu burung ini. Ini memang burung di dalam itu sudah waktunya mau balik. Bukan burung lain terus pergi main di sini. Biasanya kalau burung walet, kalau burung lain main di RBW itu biasanya ada suara itu baru dia main. Nah, seperti itu. Apalagi kalau ada RBW baru seperti itu biasanya. Tapi kalau burung yang RBW sudah lama, sudah ada isinya, walaupun nggak ada suara SP, suara panggil luar, dia tetap main di situ guys ya, karena ya memang burungnya di situ. Nanti itu tunggu apa suaranya bagi buka, nanti dia kumpul lagi di situ. Nanti ini dia terbang sana sini itu jauh sampai sana itu. Nah, nanti kalau sudah ada suara dia kumpul lagi di situ nanti. Ini pun belum timenya, waktunya betul-betul balik. Dia masih keluar masuk, apalagi kalau dia tem ada anak telur. Nah, seperti itu. Nah, itu dia biasanya itu cepat-cepat balik. Lubangnya nggak kelihatan guys ya, lubangnya itu di sana itu. Nah, itu ada itu. Nah, saya zoom. Nah, itu lubangnya itu di depannya itu, sekatan dinding itu. Ada sekatan dinding itu, ada besi-besi itu. Nah, depannya sedikit sana itu lubangnya di tengah, nggak kelihatan lubangnya. Nah, lurusnya atap itu lubangnya. Jadinya burung masuknya itu keluar masuk nggak kelihatan. Nah, itu kena dinding itu. Itu kan ada atap itu. Nah, bawahnya atap itu lubangnya. Ini kajian sekedar berbagi saja bosku ya. Nah, pokoknya cara kita untuk masuk rumah burung itu kurang lebih seperti itu bosku ya. Awal apa kita mau masuk, pokoknya jangan musim hujan, musim panas. Awal masuk pagi itu agak siang sedikit, ikut waktu setempat, agak-agak burung sudah keluar semua, baru kita masuk. Walaupun belum keluar, kalau burung sudah banyak itu biasanya itu enggak langsung semua keluar bosku ya, keluar masuk seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sore hari belum temnya, waktunya burung mau balik, kalau bisa kita cepat-cepat keluar juga. Nah, seperti itu. Agak-agak di sekitaran situ waktu balik pukul berapa burung. Nah, sebelum burung balik kita keluar seperti itu, enggak biar enggak terlalu mengganggu bosku ya. Nah, seperti itu. Nah, ini masih senyap itu. Burungnya pergi lagi jauh itu ke sana. Nah, itu kembali lagi, jauh kembali lagi. Itu suara burung itu asli burung terbang itu, bukan suara speaker bosku ya. Kalau sudah ada suara dia biasanya itu mainnya di situ semakin banyak. Kalau nggak ada suaranya seperti itu, dia main jauh keluar sedikit, dekat lagi. Nah, seperti itu. Karena itu masih apa? Ingat ada orang lagi di dalam. Tadi sudah keluar itu tadi. Ini lagi cuacanya betul-betul cerah, betul-betul panas, panas mendidih.
masih belum apa itu on lagi suaranya, nggak tahu apa itu tadi masih apa kutip barang, beresin barang yang buat ripeh tadi. Nanti kalau sudah on seperti apa nanti lur. Oke guys, nah itu sekarang sudah ada suaranya, sudah bagi on. Nah, dengar bosku ya, suaranya sudah on. Nah itu dia, kalau suaranya on di LMB sana, dia mesti arahnya pergi LMB sana bosku ya. Nah itu di LMB nya itu bawahnya atap itu. Nah itu lurusnya atap itu bawahnya itu, lubang masuknya di sana. Tapi ini dia belum waktunya balik betul guys ya, karena masih cuacanya, oh matahari masih terang-terang. Matahari masih terang-terang. Nah, sekarang sudah ada suaranya, dia berkumpul di sana. Nah, itu. Di arahnya berputar itu lubang LMB guys ya. Nah, itu. Gak berapa kelihatan guys. Nah, itu bawahnya atap itu. Dari sini sama juga guys, karena saya di bawah, ini RBW nya di atas bukit, jadinya enggak seberapa nampak juga lubangnya itu di dalam. Nah, sudah berkumpul semua itu. Nah, itu mulai datang itu jauh sana itu. Nah, itu. Kelihatan enggak? Masih di atas awan, atas. Oke guys ya, cukup segitu saja guys, karena ini waktunya masih siang hari. Ini burungnya tadi karena yang sudah di dalam keluar, atau waktunya balik, awal balik, dia sudah balik tapi dalam masih ada orang, jadinya dia nggak mau masuk langsung guys ya. Nah, seperti itu pokoknya, kurang lebih caranya seperti itu guys ya. Satu, masuknya kalau RBW sudah ada burungnya, walaupun belum atau sudah ada, mau masuk RBW itu agak siang. Nah, kalau apa itu baliknya itu, kita keluar dari RBW itu awal guys ya, maksudnya itu jangan terlalu lambat, sebelum burung waktunya balik kita harus keluar. Nah, aturannya itu yang bagus seperti itu guys. Oke guys, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum.